Nah, jadi kabar yang kurang enak nih bagi para penggemar manga Hunter x Hunter. Jadi manga HXH ini di hari yang ke-1000-nya tanpa adanya chapter baru lagi ya, membuatnya menjadi manga dengan hiatus terlama, mengalahkan rekor lamanya sendiri, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Ya, kalau 1000 hari itu kurang lebih hampir sama ya, 3 tahun. Jadi chapter terakhir ini berada di chapter 390. Kalau tidak salah, tanggal rilisnya tanggal 26 November 2018. Nah, untuk alasannya kayaknya kita sudah tahu semua ya. Karena si sang pengarang Yoshihiro Tagashi sakit punggung kronis. Ya, mudah-mudahan sang pengarang cepat sembuh aja. Ya, kalau One Piece sudah mencapai 1000 chapter, ya Hunter x Hunter juga sama ya, cuma jalannya berbeda. Nah, salut juga sih dengan fans hiatus x hiatus ini, karena begitu setia nungguin chapter terbarunya. Tapi lebih salut lagi bagi yang nungguin Hunter x Hunter anime season 2 nya.